Yeah. Ha. Baik. Ya, selamat datang. Ya, selamat datang. Besar Rusia. Ya, sekarang ni saya berada di kedutaan besar Rusia. Ya. Di Malaysia. Rasa bukan rasa seafood tolik gitu-gitu. Yula Gavilova minas Salina yang itu. Walaupun jauh, Rostov Devushka. Mata biru rambut blond itu memang tersayat. Ayah power tangkap lentuk susah nak percaya. Terbang jauh pergi Moskow jumpa mak bertua. Raskva 3 sorok-sorok polis NT. Dulu naik LC, sekarang tukar Ferrari. Hari kebangsaan Rusia mungkin anak-anak kecil main lah benda ni kan? Ya, ya, boleh-boleh main tentu saja ya, yeah. Tapi tahun ini tentu saja tak ada ya, tak ada persembahan ya untuk hari kebangsaan Rusia. Tapi tahun depan. Tahun depan ada. Tapi ya, kita tengok apa yang sebenarnya ada juga dekat sini, embassy. Dan ada satu surprise ya. Hari ini sebenarnya kita nak tengok hari kebangsaan Rusia dilaksanakan setiap tahun pada tanggal. Yeah. Pada tanggal 12 bulan Jun setiap tahun, dan hari ini saya sangat bertuah tengok anak-anak pun dah bersedia nak meraikan Hari Kebangsaan Rusia. Ini pakaian apa, Pavel? Ini pakaian wanita tentu saja ya. Dan ini macam namanya sarafan. Sarafan ya, mungkin dalam bahasa Bosnia pun ada ya. Wah, ini macam pahlawan ni. Ini ya macam pahlawan Rusia ya, purba. Ini koton saja jika saya tak silap ya. Dan ini macam rupanya macam bukan songkit tapi tradisional. Keluar tradisional Melayu. Ada sama ya, sikit saja. Sekarang ini nampak ini. Ini dia pakaian tradisional orang Rusia. Nampak tu. Ini dia. Dan kalau perempuan pakai macam ni, kalau lelaki pakai macam ni. Meraikan Hari Kebangsaan Rusia untuk tahun ini 2020. Rusia. 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 Rusia.